Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Prisa dan juga tentunya dari Cut Sipa. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga sangat begitu mengejutkan khususnya saat ini datang dari Haris Prisa yang tentunya selalu trending dan juga selalu menghebohkan publik dengan aksi-aksi yang selalu dia pamerkan di sosial media. Nah, tentunya pada kemarin yang dimana Haris Prisa pun bertemu dan melakukan sebuah pertandingan yang di situ dia pun bertemu bersama dengan Parel dan juga rekan artis lainnya ya guys. Namun ketika bersama dengan Parel Bramasta, di situ pun Parel mengetahui bahwasannya Haris Prisa membawa kekasihnya yaitu Hafiza Devi Anjani. Namun ada sesuatu hal yang sangat begitu besar yang diungkapkan oleh Parel Bramasta kepada media, walaupun ungkapan tersebut hanya sedikit sindiran namun sangat begitu pedas dan juga sangat begitu bikin wow banget ya guys. Yang dimana si Parel Bramasta ini mengatakan jikalau Haris Prisa sepertinya plin-plan katanya ya guys. Di sisi lain sepertinya Haris Prisa memang peduli kepada Cut Sipa, namun di sisi lain dia selalu menggaet ataupun membawa kekasihnya dan memposting kekasihnya di IGS milik dari Haris Prisa hingga Parel pun seakan-akan berasa gerah dengan Haris Prisa. Namun dia pun tidak bisa berbuat apa-apa ya guys, ungkapan dia gerah tersebut langsung saja dikomentari oleh para netizen dan para fan khususnya yang sangat begitu mengidolakan Haris Prisa dan juga Cut Sipa. Sepertinya Parel memang sangat begitu gerah melihat sikap dari Haris Prisa yang seakan-akan saat ini masih belum bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.